Nenek ini telah membunuh dan memakan korbannya sendiri. Jom aku ceritakan. Tamara Samsonova atau dikenali sebagai The Grand Reaper ini merupakan pembunuh bersiri yang kejam. Dia mengaku telah membunuh ramai orang dan juga memakan korbannya tersebut. Dia juga dipercayai telah membunuh suaminya sendiri. Pada tahun 2015, Tamara akhirnya ditangkap. Setelah diperiksa, Tamara sebenarnya mengidap penyakit jiwa yang dikenali sebagai skizofrenia. Tamara telah dihantar ke pusat rawatan jiwa di Kazan.